Selamat datang di Royal Cinema. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang diperankan oleh Ryan Reynolds, pemeran dalam film Deadpool, dan pemeran antagonisnya adalah Denzel Washington, pemeran dalam film Equalizer yang dirilis tahun 2012 yang berjudul Safe House. Film ini mengisahkan tentang seorang agen CIA yang menjaga rumah persembunyian milik CIA yang diperuntukkan bagi tahanan yang ditangkap di luar negeri untuk dijadikan tempat persembunyian sementara sebelum dideportasi ke Amerika. Rumah itu memiliki fasilitas pengawasan yang super ketat yang berlokasi di Cape Town, Afrika Selatan. Tetapi ketika mantan agen CIA yang terlibat dengan beberapa kasus kriminal pembunuhan termasuk konspirasi yang ada di dalam CIA tiba sebagai tahanan, rumah persembunyian tersebut tiba-tiba didatangi tentara bayaran yang tidak lain untuk menghabisi mantan agen tersebut. Mampukah mereka bisa terlepas dan selamat dari penyerangan yang dilakukan pasukan bayaran tersebut? Mari kita saksikan. Tapi sebelumnya, untuk yang lagi duduk santai ataupun rebahan, tetap kencangkan sabuk pengaman Anda, melipat sandaran kursi, dan langsung saja ke ceritanya. Check it out. Memang tak setegang IQ7, tak sehoror Sakahayang, dan tak seindah sinema Setrekap dan lainnya yang belum sempat disebutkan dalam rangkum cerita. Tetapi ya, saya hanya seorang kampung yang sedang belajar seperti panutan saya, dan memang masih banyak kesalahan, tetapi tetap akan saya koreksi untuk jadi lebih baik. Dibandingkan dengan mereka, antara 0 sampai 10, mereka sudah sampai ke titik puncak, yaitu 10, dan saya masih di bawah minus 0. Awal film kita diperlihatkan dengan tokoh utama dalam film ini. Kita sebut saja Matt, yang diperankan oleh Ryan Reynolds. Dia adalah seorang agen CIA yang sedang menjaga rumah singgah bagi para tahanan CIA yang berlokasi di Cape Town, Afrika Selatan. Dimana karena sering menghabiskan waktu untuk sendiri, karena selama 12 bulan, tempat persinggahan yang dijaganya belum sekalipun kedatangan tamu ataupun tahanan. Tetapi untung saja, dia dengan kelihayannya berbohong memiliki seorang pacar keturunan Prancis yang sangat cantik. Kita sebut saja Anna, yang diperankan oleh Nora Arneseder. Tetapi meski memiliki seorang pacar, dalam kesehariannya dia tetap merasa kesepian. Mungkin karena terlalu sering berbohong dan dia merasa terganggu, dia sempat meminta untuk dipindah tugaskan ke tempat lain. Tetapi atasannya menolak dengan alasan harus mendapatkan persetujuan dengan atasan dari atasannya. Bingung. Nggak juga. Tapi sebelum diteruskan, atasannya bernama David, yang diperankan oleh Brendan Gleeson. How am I supposed to get more experience? I'm staring at four walls all day. You'll get the file, and if the money's not in the account by 3 PM. Di tempat berbeda, kita diperlihatkan dengan tokoh kedua dalam film ini, yang diperankan oleh Denzel Washington, bernama Tobin Frost, mantan anggota CIA yang merupakan kriminal paling berbahaya dan paling dicari di seluruh dunia, yaitu sedang menjumpai teman lama bernama Alex yang bekerja di biro agen MI6 milik James Bond. Perlu diketahui, CIA, MI6, NSA, KGB adalah agen intelijen terbaik di dunia, di mana Alex memberikan sebuah microchip berisi file rahasia mengenai korupsi dan tindakan kejahatan yang terjadi di dalam markas CIA, yang belum diketahui di mana Alex mendapatkan bukti-bukti tersebut. Perlu diketahui sedikit, Alex sama seperti Tobin, yang tidak suka akan korupsi dan tindakan kejahatan yang ada di lingkungan kerjanya. Tetapi, dia takut untuk membongkar sendiri karena keselamatannya. Makanya, dia membantu Tobin untuk mengumpulkan berkas-berkas kejahatan dan disimpan dalam microchip atas permintaan Tobin. Yang selanjutnya, Tobin menuju ke kamar mandi untuk menyimpan microchip tersebut ke dalam tubuhnya. Dan tiba-tiba, ternyata ada seorang pembunuh bayaran yang sudah mengincarnya dan ingin membunuhnya. Tetapi karena dia ahli dalam bela diri, orang tersebut langsung dilumpuhkannya. Ternyata di luar gedung juga, dia sudah ditunggu oleh pembunuh bayaran lainnya yang memiliki keahlian sebagai sniper. Kita sebut saja Vargas. Dan ya, dia ditembak tepat mengenai kepala.
Terjadi kepanikan sehingga seorang anak kecil yang menjadi suruhan si pembunuh bayaran memeriksa. Ternyata bukan Tobin. Sebelum terjadi penembakan, ternyata Tobin sudah mengetahuinya dan dia menukar bajunya dengan pengunjung dalam ruangan tadi. Dan ternyata Tobin bersama Alex keluar melalui pintu belakang. Dan Alex ditembak oleh sniper, tetapi tidak diperlihatkan siapa yang menembaknya. Dan Tobin pun pergi menuju ke tempat demonstran yang meminta pekerjaan kepada pemerintah akibat kepadatan penduduk yang signifikan. Tetapi Vargas tidak berhenti untuk mengejarnya. Sampai di mana terlihat, Tobin membuat peralihan dengan memberi tembakan agar terjadi kekacauan, memberi waktu baginya untuk pergi dari tempat tersebut dan masuk ke kedutaan Amerika, membuat Vargas dan anak buahnya tidak bisa mengikutinya sampai ke daerah kedutaan. Di lokasi Langley, markas CIA, Catherine adalah mantan atasan Tobin, di mana ternyata Tobin telah menjual informasi rahasia kepada agen luar negeri yang membuatnya dikejar sampai saat ini. Dan Catherine mendapatkan informasi tentang penyerahan diri Tobin ke kedubes. Dia bersama David dan atasan mereka yaitu Harlan langsung membahas penjemputan Tobin dan berencana mengekstradisi Tobin dari Cape Town, Afrika Selatan menuju ke Amerika. Tetapi karena membutuhkan waktu dan persetujuan kedubes, dia akan dibawa ke safe house atau rumah singgah perlindungan yang dimiliki CIA yang sekarang dijaga Matt. His last known sighting is Hamburg, Germany in 2011. Tim and Joburg, it can be there in two. We'll take Frost to the safe house, interrogate him. Selanjutnya, kita diperlihatkan dengan Matt yang sedang bosan, galau, linglung karena harus menjaga rumah perlindungan tersebut sendiri. Tiba-tiba, mendapat telepon dari kantor pusat CIA dan memberitahu tentang kedatangan tahanan yang akan menggunakan rumah tersebut untuk diinterogasi. Dan di lokasi berbeda pula, terlihat tim ekstradisi diterbangkan untuk menjemput Tobin menuju ke rumah perlindungan. Di mana tim tersebut dipimpin oleh Daniel Kiefer. Kita sebut saja Daniel, yang diperankan oleh Robert Patrick, pemeran T-1000 dalam Terminator 2. Setelah mereka tiba di lokasi safe house, Matt yang melihat bahwa yang mereka bawa adalah Tobin Frost merasa kaget karena dia orang yang paling dicari di seluruh dunia. Dan interogasi dilakukan oleh Daniel sendiri dengan mematikan beberapa CCTV ruangan agar pada saat interogasi, meskipun terlalu sadis, kasar, dan kejam, rekaman tidak akan terlihat kepada agen yang akan memeriksa. Dan ya, memang benar, mereka memperlakukannya dengan sadis. Tetapi belum mendapat informasi apapun darinya, tiba-tiba alarm berbunyi dan mereka pun bersiap. Dan terjadi penyerangan terhadap rumah persinggahan, menewaskan beberapa agen Daniel, termasuk Daniel sendiri ditembak di depan mata Matt. Matt yang diberi kuasa untuk menjaga Tobin harus membebaskan Tobin karena ternyata dia sebagai tuan rumah dari safe house tersebut harus menjaga tamu yaitu Tobin yang merupakan tahanannya. Dan mereka pun mencuri mobil dan keluar dari lokasi. Terjadi pengejaran dan aksi tembak-tembakan yang menegangkan di pusat kota Cape Town. Echo 3, Victor, Echo 9. Matt meminta bantuan dari pusat, tetapi Tobin yang profesional mencoba untuk keluar dari bagasi, dan ketika Matt mampu lolos dari pengejaran, Tobin bisa keluar dan menyerangnya. Terjadi perkelahian dalam mobil yang sedang berjalan, hingga Matt menabrakkan mobilnya ke kendaraan lain, menghentikan perlawanan Tobin. Di lokasi CIA, mereka melacak semua informasi kunjungan Tobin, termasuk siapa yang mengejarnya. Kembali ke posisi Tobin dan Matt, di mana Tobin yang memang mantan anggota CIA mengetahui langkah apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh Matt. Di mana setelah penyerangan terhadap rumah singgah yang dijaganya, dia harus menuju ke rumah singgah yang lain dan menunggu tim ekstradisi yang lain untuk menjemput Tobin.
Tetapi Tobin tidak akan membiarkan itu terjadi karena Tobin banyak mengetahui persekongkolan dan korupsi dalam lingkup CIA. Dia pun langsung berasumsi bahwasanya dia dikirim ke safe house memang hanya untuk dihabisi. Dan karena lokasi safe house hanya CIA yang tahu, dan ya pastinya orang dalam lingkup CIA lah yang menyuruh untuk menghabisinya. One you know, so you better ask yourself, can you trust your landlord? You did a decent job, son. We'll take it from here. That's when you know you're screwed. Di lokasi Vargas, memang benar ada orang dalam CIA yang membayarnya untuk menghabisi Tobin. Selanjutnya, setelah Tobin dan Matt tiba di tempat singgah, yaitu di Hotel Perrow, Matt sempat menelpon pacarnya, dan sekali lagi dia berbohong tentang pekerjaannya, tetapi dengan nada kepanikan dan meminta pacarnya untuk pergi dari rumahnya, setelah pacarnya melihat kendaraan polisi yang terparkir di depan rumahnya. Yang mungkin pacarnya sudah mengetahui bahwa Matt mendapatkan masalah besar sampai melibatkan polisi. You can't expect to have a real relationship in our line of work, Matt. Dan selanjutnya, Tobin memberi saran untuknya untuk tetap melakukan apa yang sedang dia lakukan sekarang, yaitu tetap berbohong, agar keselamatan pacarnya Anna terjaga. Dan mulai lagi kebodohan Matt yang menelpon markas CIA, dan dia langsung diberitahu alamat rumah perlindungan yang baru, karena belum ada kesiapan dari tim lain untuk menjemput Tobin. Can't get another team in for at least 12 hours. The bag's got a GPS on it. We'll direct you to the safe house. Dan mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di stadion sepak bola, yaitu untuk mengambil paket dari loket berisi GPS dan koordinat untuk mengarahkan ke rumah perlindungan lainnya, di mana untuk mengambil paket mereka harus masuk ke dalam stadion. Dan setelah GPS didapat, tiba-tiba Tobin teriak bahwasanya dia diculik, dan terjadi kekacauan yang membuat mereka berdua harus ditahan polisi yang sedang mengamankan stadion, tetapi dibawa ke ruangan terpisah. Matt yang dibawa ke tempat ke ruangan kontrol memperkenalkan diri sebagai polisi yang sedang membawa tahanan berbahaya, dan mereka tidak percaya. I'm a police officer. I'm from America. I arrested this man. His name is Tobin Frost. Tetapi ketika kamera pengawasan memperlihatkan beberapa polisi yang sudah dilimpuhkan Tobin, Matt pun langsung bereaksi dan melumpuhkan beberapa polisi untuk mengejar Tobin karena dia tidak mau tahanannya lepas begitu saja. Sementara pengajaran, Matt melihat Tobin, tetapi polisi melancarkan tembakan membuat situasi kacau. Matt yang melihat polisi menembak sembarangan, langsung melumpuhkan polisi tersebut, dan langsung mengejar Tobin, hingga ke peron kereta bawah tanah. Tetapi Tobin lebih cekatan dan menghajarnya, tetapi tidak sampai membunuhnya. Dan Matt pun pergi karena dia tahu kesalahannya setelah menembak polisi tadi. Selanjutnya, dia menelpon kantor CIA dan menceritakan tentang lepasnya Tobin. Tetapi, dia berjanji akan tetap mencari Tobin karena dia terlalu lama tinggal di tempat tersebut. Jadi, dia tahu sudut-sudut kota. Meskipun CIA melarangnya, intinya dia ingin menyelesaikan tugasnya sebagai polisi profesional. Selanjutnya, dia pergi untuk bertemu pacarnya dan harus jujur tentang pekerjaannya sebagai anggota CIA dan memintanya untuk menjauhi dirinya karena berada di dekatnya itu sangat berbahaya bagi keselamatan Anna. Anna marah, tetapi harus menerima dengan perasaan sedih, dan dia pun pergi dari hadapan Matt. Ketika dalam perjalanan, sempat Matt melihat arah Lange, yang pernah hampir saja Tobin membelokkan arah di scene sebelumnya. Dia pun pergi menuju warnet untuk login ke akun CIA miliknya untuk memeriksa berkas dari kantor, termasuk hubungan Tobin dengan beberapa orang yang berkaitan dengan arah ke Lange. Dan dia pun langsung mendapati satu orang pemalsu dokumen bernama Carlos Villar, dan menuju ke arahnya. Tetapi di tempat Carlos, Tobin sudah tiba dan meminta untuk membuatkan dokumen palsu bagi dirinya agar dia bisa melarikan diri dari Cape Town, Afrika Selatan. Di sela-sela pembicaraan, tiba-tiba beberapa pasukan pembunuh langsung memberondong peluru ke arah mereka, menewaskan Carlos dan keluarganya. Matt yang mendengar tembakan langsung mencari posisi suara tembakan dan menemukan Tobin sedang melarikan diri dari serangan beberapa pasukan pembunuh Vargas. Oh,
Sempat terjadi pertarungan antara Vargas dan Tobin, tetapi Tobin mampu keluar dan Matt langsung mengejar Tobin dan membantunya untuk melarikan diri. Dan mobil mereka ditabrak hingga memaksa mereka untuk terus berlari dari serangan pasukan pembunuh. Tetapi dengan pengalihan Matt, kedua pasukan pembunuh dapat dilumpuhkan. Dan Tobin terkena tembakan. Namun, satu orang yang masih selamat dimintai keterangan tentang siapa yang menyuruhnya. Dan, iya, memang benar, CIA yang mempekerjakan mereka. Di lokasi lain, terlihat Catherine dan David yang tiba di Cape Town dan mendapati informasi tentang kejadian yang menimpa Carlos. Dan di lokasi berbeda, Matt membantu Tobin untuk mengobati luka, dan Tobin menceritakan tentang keluarnya dia dari CIA, di mana hampir mirip dengan kejadian sekarang, di mana ada seorang agen juga yang memiliki file berkas tentang kotornya agen rahasia tersebut, tetapi karena belum mengetahui tentang apa yang dimiliki agen lain tersebut, dia pun menembaknya, dan setelah dia membuka berkas yang dimiliki agen yang dia tembak tersebut, dia baru sadar bahwa yang dia tembak adalah seorang yang tidak suka akan kotornya organisasi agen CIA tersebut, dan dia pun langsung mengikuti jejak mantan agen CIA yang dia bunuh tersebut. Selanjutnya, mereka segera menuju ke lokasi rumah persembunyian. Di tempat Carlos, Catherine bersama David memeriksa TKP dan langsung menuju ke rumah persembunyian. Balik lagi ke tempat Tobin dan Matt yang sudah tiba di rumah persembunyian yang dijaga oleh anggota CIA lainnya, kita sebut saja Keller, di mana Matt meragukan akan Keller. Mereka pun masuk, dan Matt langsung mengkonfirmasi tentang paket yaitu Tobin yang sudah tiba, dan meminta tim penjemputan. Balik lagi ke lokasi Catherine dan David, yang sedang menuju ke lokasi mereka, tetapi ketika Catherine mengetahui bahwa yang dibawa Tobin adalah microchip berisi persekongkolan CIA, tiba-tiba Catherine ditembak, karena menurut saya ya, Davidlah dalang semua kejahatan persekongkolan dan kotornya dalam CIA. Dan dia tidak menginginkan orang lain untuk tahu isi file tersebut, termasuk Catherine. Dia pun menghabisinya. Kembali lagi ke posisi Matt, di mana dia sedang berbincang dengan Keller, tetapi ketika dia lengah, Keller langsung menyerangnya dan terjadi perkelahian di antara mereka. Dan Keller dapat dilumpuhkan, tetapi Matt mendapati luka yang sangat parah, dan dia langsung menuju ke Tobin, dan Tobin langsung memberikan microchip berisi file tentang daftar orang kotor para agen korup yang ada di dalam CIA, dan karena luka Matt sangat parah, dia memberikan kunci borgol agar Tobin bisa pergi dari tempat tersebut. Dan selanjutnya, David tiba. Matt sadar. Tetapi, ketika David menanyakan tentang file microchip, Matt berpura-pura tidak mengetahui. Dan atas kematian Keller, David merubah skenario bahwa Tobin yang membunuhnya, padahal Matt lah pelakunya, membuat Matt heran dan Vargas masuk ke ruangannya. Dan sudah ketebak, Matt akan dihabisi oleh Vargas. Tetapi, Tobin muncul lagi dan menghabisi satu anak buah Vargas. Dan ketika David memeriksa dan ingin pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba David terpental oleh ledakan mobil, dan Tobin masuk menghabisi anak buah Vargas yang selanjutnya menembak Vargas. Tetapi karena David belum tewas, dia masuk dan menembaki Tobin di depan Matt. Dan Matt pun langsung menembaki David, dan musuh pun kalah. Di akhir film, terlihat mereka berdua yang terluka, dan Tobin pun memberikan microchip lagi untuknya, agar dia bisa menjualnya dan bisa membuatnya kaya, dan Tobin pun tewas. Selanjutnya, terlihat Matt memberikan laporan hasil kerjanya kepada Harlan, tetapi dalam laporannya, dia tidak memasukkan file microchip pemberian Tobin, dan dia pun mengambil resiko akan dikejar badan intelijen lain akan hal itu. Karena dia sebagai agen sudah dilatih untuk berbohong, bisa jadi dia meneruskan jejak Tobin untuk melindungi file berkas tersebut, untuk nantinya dia pergunakan entah untuk dijual ataupun diserahkan ke pemerintahan.
Dan film pun tamat. Setelah dia pergi ke Paris untuk melihat Anna yang cantik walaupun hanya sesaat. Ending yang membahagiakan. Pesan dari film ini, maka Tuhan yang pakalawiran yang artinya semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bunyikan lonceng untuk review film selanjutnya. Ciao, bye-bye.